Hello. Yang aku impikan hidup bersamamu selamanya. Yang aku dambakan ada di dekatmu selamanya. Karena dirimu buatku berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kau bisa meredam egoku yang kerap menjatuhkanku. Ku berjanjikan menjaga dirimu, berikan yang terbaik dariku. Menjaga keutuhan dua manusia menjadi satu. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, no 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 po. Aku jatuh cinta, no no oh. Aku jatuh cinta, no 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 po. Tak aku sangsikan, engkaulah belahan jiwaku. Yang aku inginkan menua denganmu di hidupku. Karena dirimu buatku berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kau bisa meredam egoku yang kerap menjatuhkanku. Ku berjanjikan menjaga dirimu, berikan yang terbaik dariku. Menjaga keutuhan dua manusia menjadi satu. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, no 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 po. Aku jatuh cinta, no no. Aku jatuh cinta, no 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 po. Bisa kulihat jelas jalanku saat ku bersamamu. Kau terangi hari-hariku dengan rasa cintamu. Aku jatuh cinta, yeah. Aku jatuh cinta, no 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 po. Aku jatuh cinta, no no oh. Aku jatuh cinta, no 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 po, no 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 oh. Aku jatuh cinta, yeah. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, no oh, no oh, oh. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, aku yeah. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, aku yeah. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, aku yeah. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, oh, oh. Cinta sama lagu dari albummu ini. Selamat malam, Bams. Apa kabar? Apa kabar? Selamat ya, Newlywed juga ya, Mas. Apa kabar? You, kemarin Mike. Kita baru ketemu beberapa bulan lalu, sudah hadir di sini lagi. Keren banget. Duduk yuk, duduk yuk, duduk yuk. Siapa sih yang gak jatuh cinta sama lagu tadi? Ya? Beda banget, maksudnya gini loh. Ini kan lagu dari album perdanamu. Iya, iya. Ya, congratulations by the way. Ini album sudah selesai dari tahun lalu. Tepatnya dari akhir tahun lalu. Kerja bareng sama Mas Topati ya. Produce together, tapi baru sekarang. Mungkin kemarin juga sempat kedengeran, tapi baru sekarang karena baru menikah. Iya, iya, iya. MC-nya siapa kemarin? MC-nya kemarin si Ujo, Ogi, iya. Sama Yosi. Iya, oke. Okay, bagus kok mereka. Sorry ya. Gak apa-apa. Gak masalah, aku cuma ngecek aja.
gitu. Terus cedera juga, akhirnya baru sekarang baru bisa promosi dan lain sebagainya. Iya. Tapi soundnya memang beda dari yang biasa kita dengar waktu kau dengan yang lain, cuman aku suka banget sih. Oh, thank you. Jadi memang sengaja, maksudnya waktu awal, okay, gue mau bikin album, memang udah ngerti mau yang kayak begitu atau sempat nyari-nyari dulu? Karena kan terus memang originally pertama kali sama Samson tuh kita memang karena arah musiknya udah berbeda. Okay. Nah yang namanya berbeda ini, ya begitulah gue ke arah situ, yang lain ke arah situ gitu. Okay. That's the thing gitu loh yang terjadi sama waktu itu. Jadi makanya ya beginilah musik gue gitu loh. So ini berarti kamu bilang this is the real you, this is you? This is, I don't know the real me juga. Karena memang kan kita sebagai manusia tuh kalau namanya main musik ya, tambah lama tambah berubah lagi udah pasti. Evolving terus terus. Dan ini sekarang on the stage ya gue kayak gitu loh. Ya kayak gitu sih. Jadi waktu itu gimana awalnya sampai berpikir untuk bekerja sama dengan Mas Opet? Itu secara tidak sengaja emang udah ngincer atau gimana? Jadi gini, aku kebetulan waktu belum keluar album ini, waktu selama dulu waktu masih sama band yang lama juga, itu sempat berapa kali kolaborasi sama Mas Topati, berapa kali di acara ulang tahunnya Gigi lah, terus acara waktu itu launching album Mas Topati ya, sempat launchingnya aku juga, jadi ya sempat kolaborasi beberapa kali dan klop gitu, karena yang penting sebenarnya kalau di sini untuk membuat sebuah lagu, membuat sebuah album itu bukan orang jago atau orang keren atau lagi terkenal, tapi chemistry-nya kalau enggak bakal jadi lagunya. Benar-benar. Kayak gitu sih. Berarti enggak ada kesulitan dong ya Mas Sepati di saat berpikir atau diajak untuk bekerja sama karena sudah kerja sama bareng itu, Mas Sepati juga merasakan enggak ada kesulitan dalam bermusik arahnya? Enggak ada sama sekali. Bams asik kalau dibuat kerja sama, cuman agak kaget aja sama kayak Sarah Sen dengernya kan kaget. Iya. Kan? Beda banget sama album yang dengan band Samson. Betul. Terus dia kan lagunya banyak. Aku dengerin semua, gak ada yang mirip sama Samson sama sekali. Memang gak ada gitu? Iya, ini penyanyi Samson bukan. Lagunya tuh kayak Frank Sinatra, jadi kayaknya gak mungkin Samson bawain lagu kayak gitu. Ternyata emang dia seleranya di situ ternyata. Ternyata itunya ada di situ ya? Sampai bingung juga, bener nih lagunya kayak gini. Sayang takut. Karena kan fansnya dia kan melihatnya kan sebagai sudah rocker, identik dengan Samson rock gitu ya. Sementara lagunya melo, easy gitu. Easy, gampang banget. Kalau soothing. Soothing jadi, ya. Ya agak kaget juga, tapi menurut aku juga satu nilai plus gitu. Oh, jadi kalau dengan dia sudah tidak di band yang lama, dia punya sesuatu yang baru. Ini video klipnya sudah dibikin? Lagi mau dibikin. Oh ya? Dibikin, ya. Wow, oke. Gak boleh negatif thinking terhadap pembawa acara. Oh ya, jadi kalau konsep video klipnya mau dibikin seperti gimana? Kita baru lagi akan meeting sih. Oh karena, meeting, baru akan? Bisa ada masukan. Iya makanya, ntar boleh kasih masukan, boleh. Oh ya, menurut Mas Topati video klip yang pas untuk lagu ini karena ikut produser as an arranger. Harus ada ceweknya sih. Iya. Di mata. Kan tadi lebih tadi tua juga enggak paham. Lagi zaman deh. Oh iya. Mas Opati lagi zaman. Tadi kasih masukan yang bagus bahwa kamu harus menjembatani fans kamu supaya mereka tidak ini. Mungkin untuk video klip bisa kasih. Iya. Pasti. Jadi gara-gara album ini nih, bukan gara-gara album ini nih, sekarang lagi promosi dan sebagainya. Jadi honeymoon gimana nih? Udah belum honeymoon sempat? Belum sempat honeymoon. Karena benar-benar saya puji Tuhan baru 3 mingguan baru bisa jalan karena kemarin sempat cedera lumayan parah ya. Karena habis dioperasi, saya tidak boleh nekuk kaki, nggak boleh jalan, nggak boleh kena air malah sebulan. Oh, iya. Karena memang gak boleh kena air apa yang seluruh kakinya cedera di kaki kakinya. Jadi kebetulan waktu itu emang kemarin operasi yang lumayan besar ya. Pasang pen kan karena di kaki. Dipasang pen. Tapi sekarang udah oke ya? Udah. Thank you banget. Sebenarnya kemarin gue puji Tuhan gue dapet satu alat yang benar-benar bisa terapi gue bagus sih. Oke. Kalau itu yang olahraga udah coba belum? Apa?
itu dia. Saya buat diapain lagi, kan udah bagus. Itu, kan dia mau bikin itu loh, olahraga yang alat olahraga yang baru itu ya, katanya 20 menit udah kayak 2 jam. Nggak, udah coba belum? Aku mau nyoba, saya lihat Andin kemarin itu. Nanti ya, baru mau launch dalam beberapa bulan ya. Lagi mau launch, enggak baru mau launch bulan depan. Oh bulan depan. Jadi katanya olahraga 20 menit bisa kayak 2 jam. Udah coba belum Mas Sobat? Mau. Kenapa? Ya kan saya enggak ada lemaknya. Otot. Otot ya. Tiba-tiba Mas Sobatnya Mas Sobat datang, hai Sarah apa asik main gitar terlalu gede gak? Soalnya aku mau kasih kaos, ini kaosnya nanti longgar apa cukup nih? Harus diisi sama otot ya. Ini punya kan kemarin ya Mas ya? Enggak usah ya berarti. Enggak mau? Memang mau. Mau apa enggak nih? Mau dong. Iya. Tetap ya. Terima kasih untuk Sofati, terima kasih untuk Bang sudah perform di sini. Sukses untuk albumnya, aku akan beli albumnya. Aku suka sekali. Thank you, ini untukmu, hadiah. Thank you. Mas Sofati, ini untukmu, hadiah. Dan kita sekarang foto bareng ya, kita foto bareng ya. Oh, terima kasih loh semuanya yang sudah hadir di sini. Kamu yang paling depan tadi pegang-pegang aku seolah-olah ngefans. Thank you, actingnya jago banget. Aku suka acting seperti itu. Selamat malam semuanya, kita ketemu besok ya. Di sana sehat, kita foto bareng, foto bertiga, ada yang bisa pencet itunya.